Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal lazina amanu taqullah wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yawfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan amalan takwa kita kepada Allah dengan kita berkata yang benar. Kulu kaulan sadida, hendaklah kita semua ni kena kecek hak benar. Apabila kita kecek hak benar, Allah akan yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki segala amalan kita. Dan apabila kita sudah betul dah di atas jalan yang digariskan oleh Nabi, maka kita akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Oleh itu, marilah kita sama-sama royak benda hak benar. Nah, benda hak yang Allah dan Rasulnya suruh kita royak. Mudah-mudahan kita akan dibekikan segala perbuatan kita, segala kelakuan kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak seru kepada diri saya dan kepada semua hadirin pada hari ini, termasuk kita ni sebagai seorang pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin kampung, nah, pemimpin masjid, pemimpin wilayah dan sebagainya, seorang pemimpin. Nah, kita ni sungguhnya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi keadaan sekarang ni, kalau kita nak ibaratkan pak lin jalan hok besar tu buka habis. Nah, tak ada sekat sikit habuk. Kalau dulu duk sekat tu duk berlagu ralik-ralik lagi. Nah, kereta duk berlagu ralik-ralik lagi, jalan sekat tu berlagu ralik. Lalu ni buka. Nah, dengan nayubai kanca seri, ketom seri ni buka habis. Nah, apa tu akan berlaku kepada kita? Nah, kepada masyarakat kita, kepada anak-anak orang Islam kita. Sedangkan benda ni kita sudah tahu berlaku hukumnya haram. Nah, apa perkara yang boleh rusak fikiran manusia adalah haram. Bernego dengan benda-benda haram ni tak sah di segi agama. Nah, tak sah. Benda haram ni tak sah bernego. Apabila kita bernego benda haram ni, keberkatan tak ada. Nah, oleh itu saya serukan kepada kita semua sebagai ibu bapa supaya berhati-hati dan berwaspada dengan kejahatan yang akan berleluasa, akan merebak kuat. Nah, yang akan masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita. Nah, yang mana sekarang ini jalan buka luah. Nah, kita, saya tak bimbang
kepada orang Melayu saja tak, kepada orang Islam saja tak, kepada semua rakyat Thailand. Kita cukup bimbang sebab kau masa duk sekat dah tu, duk harai dah, duk main anuyak tu, nak kena kawal tak leh dah. Nah, nak kawal tak leh dah. Nah, ini adalah satu fitnah di akhir zaman. Yang mana Nabi selalu duk royak kepada umat dia semenjak 1400 tahun dulu lagi. Nah, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa bikum ayyuhan nas idza fasaqa shababakum wa tagha nisaukum?" Qalu ya Rasulullah inna zalika lakainun. Qala wa syarrun min zalika sayakunu. Kaifa bikum idza ra'aytumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Hadis riwayat At-Tabarani. Nabi royak kepada kita, bagaimanakah keadaan kita di satu hari, hei manusia, dia kata. Iza fasaqa kaifa iza fasaqa shababukum, apabila orang-orang muda di kalangan anak-anak kita sudah menjadi fasik, melampaui garisan-garisan agama. Wataqa nisaukum, anak-anak perempuan, isteri-isteri kita sudah melampaui batas, tak dengar cakap pe orang tua, tak dengar cakap pe suami. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya Nabi tu selalu dah, ya Rasulullah, inna zalika lakainun, adakah perkara-perkara demikian akan berlaku? Nabi jawab katakan, qala na'am, ya, akan berlaku. Wa syarrun min zalika sayakun, lebih buruk daripada itu lagi akan berlaku. Nabi royak 40 tahun dah, 1400 tahun lebih dah. Benda ni berlaku. Nah, kaifa bikum, bagaimanakah keadaan kita? Iza ra'aitumul ma'ruf munkaran, apabila kamu tengok benda ma'ruf tu jadi benda mungkar. Nah, wal munkara ma'rufan, benda mungkar jadi ma'ruf. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pak kalau Nabi royak dalam hadis ni. Nah, apabila kita tengok anak-anak muda kita telah melampaui batas garisan-garisan agama jadi fasik, apa maksud dia? Nah, maksudnya segala tindakan anak-anak kita, hok muda-muda tu, nah, telah terkeluar daripada garisan agama. Tak kisah dah. Nah, muda-mudi hari ini ni berzina, berluluasa. Nah, minum arak, makan benda-benda mabuk. Nah, dengan secara terang-terang, tak ada kisah dah. Nah, orang-orang kita ni suka menyanyi, suka menari. Nah, bahkan orang-orang kita, anak-anak muda kita ni suka tiru fashion-fashion orang-orang luar. Fashion-fashion orang barat. Nah, hingga siapa bukan pakaian saja, rambut pun turut fashion mereka ni juga. Ni nak royak katanya melampaui batas. Nah, fasaqa futiyanikum, orang-orang muda telah jadi fasik. Nah, jadi fasik ni buat dosa banyak. Wala takunu kallazina nasullah fa'ansakum anfusahum. Jangan jadi kita ni orang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa kepada diri dia sendiri. Ulaika humul fasikun, orang lupa kepada diri dia sendiri ni, orang tu adalah orang fasik. Dia tak tahu kata dia mari mana, apa tugas dia dan dia nak pergi kano. Maka dia buat sesuka hati dia. So Nabi royak. Yang kedua dia kata, iza apa watara nisa hukum, orang-orang tina ni telah melampaui batas
Nah, jadi dalam keluarga ni orang hok ada amnak ni asalnya orang jatuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ni jadi pemimpin dalam keluarga. Nah, tiba-tiba hari ini ni orang tino jadi pemimpin dalam keluarga. Apa yang sepatut dia royak tu kena royak benar molek. Kena lari benar tak molek. Tapi apabila kuasa duk dia tu, dia suruh benar tak molek. Dia lari benar molek. Nah, suruh abai-abai dia pergi cari-cari duit walaupun dengan cara haram sekalipun. Nah, tu. Karena nak hidup mewah di atas dunia. Nah. Kebanyakan benda-benda yang rusak-rusak di dalam masyarakat ni kita tengok ambil orang tino jadi model. Nah, ambil orang tino tak depan. Gi kanak-kanak tak orang tino depan. Ini sudah jadi melampaui batas. Padahal orang tino ni kena duduk dalam rumah. Nah, kena beri didikan-didikan agama supaya orang tino tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut kepada ketua dia. Takut kepada ketua dia, takut dia cabut pangkat dia, ikut ketua yang royak belaka. Pakar macam mana pun tak ada apa. Nah, menjolak hati, menjolak mata pun tak ada apa. Cuba kita pergi tengok di pejabat-pejabat kerajaan. Orang Tino kita, bukan orang kafe, orang Islam kita. Lagu mana dia? Melampaui batas. Nah. Jadi, hingga siapa? Orang Tino sendiri sanggup buka orang. Sanggup buka kaki-kaki dia. Sanggup buka buah-buah dada dia. Ini nak royak kata Nabi royak. Nah. Wafasaka nisa hukum. Orang tino telah melampaui batas, tak dengar cakap pe suami. Nah. Kalau kita buat walimah pernikahan perkahwinan, kalau tak ada cu pengantin dan pengantin pemudi sana itu, jadi tak maju kita. Ni yang panggil fitnah akhir zaman. Nah. Apatah lagi kita nak menghadapi bedak benda-benda yang sedang berlaku tempat kita. Yang ketiga, Nabi katanya, iza ra'aital ma'ruf mungkaran. Apabila kita tengok benda-benda ma'ruf ni, benda jadi mungkar. Nah, kalau orang itu tu bersikap tegah dengan agama, orang kata ini teroris. Nah, kalau kita ajak dia berpadu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia kata ini Wahabi, orang sesat. Kanda padahal Nabi kata mung kena pergi teguh kepada taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara. Entamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kalau mung dak pergi dengan dua ni mung tak akan sesat. Gapo dia? Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Al-Quran dan sunnah. Kalau kita hajar orang mari kepada sunnah, nah, maka orang kata orang ning-ning, nah, melampaui, nah, tok turuk tok guru, tok turuk ulama dan sebagainya. Benda-benda ni hok dah jadi bahaya lah ni. Nah, kita tengok tersebar luah di dalam klik-klik YouTube ni, pendakwah-pendakwah kepada pintu neraka ni banyak. Nah, hati-hati kita, kena carilah ilmu. Nah, carilah, dekatilah Al-Quran dan Sunnah supaya kita ni selamat. Karena Nabi royak dah. Dan apabila kita tengok benda mungkar jadi makruf, ini jelas. Nah, tak ada pihak kata gapo kalau musim-musim pilihan raya tu, nah, pakak wi rasuah-rasuah belaka, tak ada pihak kata gapo jadi makruf. Kalau tak buat lagu tu tak maju kita, tak boleh tak benda kita. Padahal benda tu benda dunia saja. Nah, tapi oleh kerana kita ni tengok nampak tamada, jadi benda mungkar, jadi kita tak ada biar tegah saja. Kalau tegah pun dalam masjid saja, tegah dalam khutbah saja, tapi biar nak dengar. Nah, tu orang panggil ra'a mungkaran ma'rufan. Nah, benda-benda mungkar tu jadi ma'ruf. Nah, kalau guru-guru tu kalau tak tipu murid, guru tu tak maju. Nah, kalau doktor-doktor tu tak buat laporan-laporan palsu tu, doktor ni tak boleh buat kira, tak maju. Nah, kalau hok tipu tu tak apalah. Nah, tu nak royak katanya benda hok mungkar tapi wasa boleh terima. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia, dia katakan, iza kana umara ukum syirarukum, jika adalah pemimpin-pemimpin kamu tu terdiri daripada orang-orang jahat,
umarah hukum syirar hukum. Nah. Tak jahat kerana lawa Islam. Nah. Lawa hak Tuhan raya berlaku. Nah. Wa aghniya hukum bukhala hukum. Orang-orang kaya tu jadi bakhil habis. Nah. Orang kaya orang ada duit tu. Nah. Jadi bakhil tak usah keluar kebajikan, tak usah keluar zakat tu apa. Cuba tengok Firaun apa Korun. Nah. Jadi kerana kedekut lah Tuhan tergelar dia dalam bumi. Nah. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka aku tergelar dia dan rumah-rumah dia sekali dengan harta dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tak siapa pun yang boleh tolong dia selain daripada Allah. Nah. Jadi kita duk bangga kata kita ni banyak duit, ikut kita buat ke apa kena berlaku. Nah. Kalau hak kebajikan kedekut, tapi kalau hak kejahatan tak bakhil. Nah. Wa umurukum ila nisaikum. Segala urusan kita ni duk di retina belaka. Nabi katakan, fabatnul ardi khairul lakum min zuhuriha. Dia kata hidup di dalam bumi tu lebih baik hidup di atas. Dia apa maksudnya? Duk dalam bumi, harta duk dalam bumi tu lebih baik di atas. Mana kita tak sanggup. Nah. Cuba kita tengok Ibn Qayyim katakan. Nah, saya duk tengok dalam tulisan-tulisan apa maksud batnu al-ardi khairum min zuhuriha. Dalam bumi ni lebih baik duk di atas bumi sebab atas bumi ni penuh dengan fitnah. Nah. Kita tak sanggup nak lawan dia. Maksudnya mati lebih baik duk di atas dunia. Nah, itu maksudnya. Nah. Jadi Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia katakan, iza adalan nas an kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim ila al-ara wal aqwal asyuyukh. Apabila manusia-manusia sudah bertukar daripada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukar kepada pendapat-pendapat manusia. Ah, learning orang dah ajaklah kedah. Kalau Nabi gi kani tok guru gi kiri tu tok guru. Ni bahaya tak kat sana. Imam Ibn Qayyim kata, kalulah manusia tu sanggup tukar apa yang diputus oleh Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukar gimbik pendapat manusia dan pendapat tok guru dia. Aradalahum min zalika fasadun fitratuhum. Ternyata orang ning sudah rusak fitrah dia. Fitrah semula jadi manusia ni bersih, suci, boleh terima hak benar. Hak Nabi raya boleh terima belaka. Wa zulmati qulubihim wa kadri afwahim afhamihim. Hati dia gelap, hitam dengan dosa-dosa, gelap. Nah, hati ni adalah raja bagi kita. Dan pahami dia susah dikeruh habis dah, tak tahu nak kembali ke mana. Dan dia kata wadalat daulatuhum wa qamat. Jadi orang-orang ramai tu, nah, dia kuasa habis dalat daulat. Maknanya negara-negara tu gok ia berlaku. Ha, tak wani nak kata gapo. Nak kata dia takut hilang pengaruh, hilang suara. Kalau kita tengok di Malaysia kan. Orang-orang PAH ni bukanlah orang tak ada agama. Tapi hok dok dakwah kepada jahiliah ni orang di kampung dia. Tapi tok guru PAH tak ada ni Aziz mati dah, tak ada lah orang nak jadi ni Aziz. Tak berani nak kata apa. Nah tu. Pakat turuk ia berlaku. Orang hok dok lawan orang jauh pula. Nah. Orang di negeri Perlis orang hok dok lawan, mari pak dia apa? Pakat hambat pula dah. Tu nak banyak katanya berat tu di sana tempat kita ni tak ada hok tu. Ada hok lain pula. Nah. Kanca seri apa ketong seri. Pakat duk jual merebok ke tepi jalan. Nah, sikit lagi kita tak tahu nak buat apa. Nah. Sebab itulah apa Nabi Ibrahim alaihi salam dia kata waj'alni lisana sidqin fil akhirin, doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah aku ni lisana sidqin fil akhirin. Jadilah aku ni orang sebut baik di hari kemudian. Kita kena taruh jaksa hak molek.
We apabila kita mati, orang pakat sebut molek kepada kita. Nabi Ibrahim dia pergi taruh jaksa di Makkah Al-Mukarramah. Dengan jaksa dia, orang kita lah ni pakat duk turut dia. Ibadat syariat kurban ditunjuk oleh Nabi Ibrahim. Nah, gibina Kaabah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mari bersihkan benda-benda cemar duk ada tu lah. Nah, jadi kita ni kena jadi waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ni lidah-lidah orang kecek molek orang kemudian. Orang hok kecek molek orang kemudian ni kita tengok imam-imam kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam-imam pak ni tunjuk model-model molek lah ni dia hidup. Orang dok kecek puji jaksa-jaksa dia sapa pada dia walaupun dia jadi orang sudah mati dah tapi dia hidup lagi. Tapi kita hidup tapi orang tak sebut molek kita. Tu kita tak usah lagu tu. Oleh itu kita ni sebagai seorang bapak, seorang ayah, kita kena jaga anak-anak kita supaya anak-anak kita ni tidak terjerumus ke dalam diayah-diayah yang dok hajak buat benda haram. Nah, baik kanca seri, ketom seri, lain-lain pun kita kena sekat anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagakan diri kita sebagai contoh dan anak-anak kita, tuuk-tuuk kita daripada api neraka. Nak jaga anak kita ni kena jaga kita dulu. Ayat Quran ayat gitu juga. Ku anfusakum. Peleherakanlah diri kamu sebagai contoh. Wa ahlikum dan anak-anak kamu, anak kita hidup dengan kita, ya tengok ayah kita lagu mana, maka ya buat lagu itulah. Sebab itulah kita kena banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a innaka samiud. Jadikanlah aku, Nabi Ibrahim katanya, orang yang menegakkan as-salah, wa min zurriyati dan segala anak-anak cucuku. Nah, supaya anak-anak cucu kita ni sentiasa duk tegakkan solat. Kerana solat ni adalah satu benteng, satu pagar yang boleh pagar kita, pagar anak-anak kita. Dan yang kedua lagi, selepas kita solat ni kita kena ngaji Quran, hajarkan anak-anak kita supaya ngaji Quran. Nabi kata man syaghalani apa? Man syaghalanil Quran ani zikri wa an masalati ataitu ma ataili sa'ilin au kama qal. Maksudnya siapa-siapa duduk sibuk masa dia dengan Al-Quran, kita kena wi keutamaan kepada Al-Quran daripada kita berzikir. Duduk berzikir ikut saya tu, nah, berzikir hak Nabi suruh tak apa, berzikir ikut saya tu, nah, dan duduk minta kepada kita ni kalau ada masalah apa-apa akak tanya minta pada Nabi, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata siapa-siapa yang duk sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan Quran ni sibuk dengan bacanya, sibuk dengan majlis pengajian Al-Quran, tadarus Quran, mari duk pahal Quran, di mana ada majlis-majlis pengajian kita pergi, tu orang panggil orang sibuk dengan Quran. Allah katanya aku akan beri kepada dia lebih baik daripada orang minta lagi. Ternyatanya orang yang duduk dengan Quran ni Allah jaga dia, sebab Quran ni besar dianya kalamullah. Nah, lebih afdal daripada segala-gala perkataan lagi. Dan satu huruf kita baca tu Allah akan beri satu kebajikan. Lepas tu kita baca sehari-hari banyak mana dah. Nah, tu kita duduk dengan Quran. Nah, oleh itu untuk nak selamatkan kita, nah, Imam Ibn Qayyim katakan, dia kata apa? Apabila menegakkan benda-benda tu dia katanya waqamat fihim albid'ah, berlakulah di kalangannya bid'ah faqamat fihim albid'ah maqamas sunnah, gantikan tempat-tempat sunnah tu jadi bid'ah habis. Nah, learning pakat duk runarung hidupkan bid'ah di tempat-tempat demo lah, tempat kita runarung hidupkan sunnah. Karena Nabi katanya man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa-siapa yang
duduk hidupkan sunnahku, orang tu kasih pada aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa-siapa yang kasih kepada Nabi ni, ia boleh duduk dalam syurga dengan Nabi. Nah, maka nah, wal hawa maqamur rasyid, dia kata hawa nafsu tu tepat gati, tepat petunjuk. Nah, wal munkar maqal ma'ruf, dan benda munkar tu tepat ma'ruf. Ma'ruf tak ada dah, tak ada pihak lari sahabat dah. Wal riya' maqamul ikhlas. Nah, panjang dia kata akhirnya, dia kata iza fa iza ra'aita daulatan haza hala ahluha, dia kata kalulah benda-benda hak tak molek tu, benda bid'ah naik, benda sunnah hilang, benda riak naik, benda ikhlas tak ada, dia kata nah, dia kata pabatnul ardi wallahi khairum min zuhuriha, hidup dalam bumi ni lebih baik hidup di atas kebajikan, sebab hidup dalam bumi ni bergantung kepada amalan kita lah. Kalau duduk di atas dunia, kalau kita tak cegah, maka kita jadi orang selemah-lemah iman. Siapa-siapa tengok benda mungkar, dia tak kata apa. Nabi suruh falyughayyir biyadih, ubahkan dengan kuasa dia. Kalau dia jadi tameng ada, kena tak lari. Nah, kuasa. Kalau tak mampu dengan kuasa dia, fabilisanihi. Nah, dengan lidah dia, di atas masjid pun tak wani nak kata. Nah, takut orang kata Wahabi umpamanya. Nah, kalau tak wani kata mulut, fabi qalbih, royak dengan hati. Nah, wazalik ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Nabi kata, maknanya kita ni kena jadi orang khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kena jadi satu ummah yang paling istimewa, paling baik, yang dilahirkan untuk ajak orang buat ma'ruf, lari orang buat mungkar. Itulah sebagai pesanan dalam khutbah pagi tengah hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah qayyad dalam surah As-Saffat, dia kata waqifuhum innahum mas'ulun. Hari esok tak siapa boleh pergi, mu kena tahir orang ni dulu. Orang ni semua aku akan tanya dia. Nah, kita tak boleh pergi. Nah, kita buat sedak atas dunia, tapi hari akhirat esok Allah pergi sore-sore. Kau siapa? Tak boleh nak benar dua kaki dia berganjak, mereka setelah tanya dulu soalan-soalan. Wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Kita akan ditanya pada hari esok segala nikmat-nikmat yang Tuhan beri pada kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu 'an dhikril rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini akibat orang yang dikuasai oleh dadah. Nah, kerana dadah ni boleh merusak segala-galanya. Nah, tak ada jadi orang molek sikit habuk kalau kena dadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala royak hak paling sutai sekali dalam surah Az-Zukhruf, dia kata wa man ya'shu 'an dhikril rahman, siapa-siapa yang berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah, mengingati Al-Quran. Nah, ingat Allah ni kena ingat Quran dia lah. Nah, kita berpaling daripadanya. Wa man a'rada 'an dhikri, siapa-siapa yang berpaling daripada Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dalam surah Taha. Hidup dia cukup susah.
Hak ning ni, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Allah katanya, aku akan menguasai ke atas orang itu tu oleh syaitan. Syaitan menguasai ke atas orang ni. Pahuwa lahu qarin. Maka syaitanlah jadi kawannya yang paling dekat sekali dengan dia. Nah, orang duduk dengan syaitan ni bahaya. Nah. Wa man yattakhidhu syaitana qarinan fasa'a qarina dari surah An-Nisa. Siapa-siapa ambil syaitan sebagai teman dia, maka buruklah teman dia. Wa yasuddunahum wa innahum la yasudduna an sabil. Dan syaitan ni akan menyekat jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan dia fikir kata hok yo wak tu kena dah jalan betul dah dak. Nah, kalau kita turut syaitan, nah, turut nafsu kita, apabila kita turut nafsu kita kena dengan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis nak royak, nah, dalam surah Muhammad, dalam majlis Nabi ni dia ada dua kumpulan, ya. Satu orang mukmin, yang kedua orang munafik. Nah, duduk dengan Nabi, duduk ceramah belaka. Nabi duduk baca Quran, Nabi duduk baca hadis dengan belaka. Mari dalam ayat tu dia kata, wa minhum man yastami'una ilaik. Ada di kalangan orang duduk dalam majlismu, duduk denganmu, dia kata. Hatta iza kharaju min indika. Sehingga bawa majlis Nabi habis, pakat tu baik belaka lah. Nah, kat tu baik dalam majlis belaka. Qalu lillazina utul ilma. Orang munafik ni tanya kepada orang yang reti tu. Nah, orang ada ilmu, orang tu hawi hidayah dia tu. Maza qala anifa. Nabi dia royak gapo saat ni, aku tak reti. Kita duduk dalam majlis ni, kena buka telinga. Nah, kena buka telinga, buka hati. Jangan jadi seorang munafik tadi. Maza qala anifa, ya tanya saat dia tu. Nabi dia royak gapo saat ni, aku tak reti. Nah, Allah mari jawab selalu. Ulaikal lazina taba'allahu ala kulubihim. Wattaba'u ahwa'ahum. Orang macam ni adalah orang yang Allah tabak ke hati dia. Allah khotai hati dia. Na'udzubillah min zalik. Orang kalau Allah koci itu hati dia, gapo ya? Wattaba'u ahwa'ahum. Segala turut ternafsu hak ya nak tu, ya buat berlaku. Ni bahaya. Nah. Sebab itulah dalam hadis katanya, la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman seseorang kita hatta ittaba'at hawahu lima jitu bih, sehingga hawa nafsu kita ni turut apa hak Nabi royak. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dan juga dalam hadis, mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita, dan kita pasti berwaspada dengan fitnah-fitnah yang sedang berlaku di tempat kita, fitnah akhir zaman, dan akhir zaman teruk lagi pada ni. Kita ni teruk dah. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan keluarga kita, selamatkan kampung kita daripada ujian-ujian yang akan dihadapi oleh manusia di atas dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.